Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi untuk seleksi masuk SBMPTN, UGM, dan UI. Materi yang akan kita bahas adalah materi fisika berjudul Teori Atom. Setelah melakukan pemetaan kisi-kisi pada seleksi masuk SBMPTN, UGM, dan UI, materi teori atom selalu keluar pada ketiga tes ini. Jadi, perhatikan baik-baik ya teman. Soal-soal seleksi masuk SBMPTN, UGM, dan UI bervariasi. Petunjuk khusus untuk mengerjakan soal seleksi masuk tersebut adalah sebagai berikut. Berikut ini kami sajikan soal SBMPTN, SIMAK UI, dan UTUL UGM pada teori atom. Yang pertama, soal SBMPTN. Indikatornya, menganalisis spektrum atom hidrogen. Soalnya, menurut model atom Bohr, jika elektron pada atom hidrogen bertransisi dari keadaan N ke keadaan N-1, maka perubahan radius atom hidrogen adalah sebanding dengan A 2N-1, B 2N-1, C 2N, D 2N+1, atau E 2N+1. Berikutnya, soal SIMAK UI. Indikatornya, menganalisis diagram pita energi suatu unsur. Soalnya adalah sebagai berikut. Diagram pita energi di atas menunjukkan karakteristik sodium. Berdasarkan diagram di atas, dapat dilihat bahwa 1. Sodium merupakan konduktor yang baik. 2. Elektron tidak dapat menempati pita tertinggi. 3. Pita energi tertingginya hanya terisi sebagian. 4. Celah pita energinya besar sehingga elektron dapat bebas mengalir. Selanjutnya, soal UTUL UGM. Indikatornya menjelaskan mengenai penemuan unsur helium. Unsur helium pertama kali diketahui berada di matahari. A. Fakta itu diperoleh dengan analisis kimiawi terhadap sampel yang diambil dari matahari. B. Fakta itu diketahui dari analisis fotosintesis. C. Fakta itu diperoleh dari fosil yang ada di bumi. D. Fakta itu diketahui dari spektrum radiasi matahari. Atau E, fakta itu diketahui dari gravitasi matahari. Selanjutnya, mari kita bahas soal-soal tersebut satu per satu. Yang pertama, soal SBMPTN dengan indikator menganalisis spektrum atom hidrogen. Dari soal diketahui bahwa atom hidrogen bertransisi dari keadaan N ke keadaan N-1. Yang ditanyakan adalah perubahan radius atom hidrogennya. Pada keadaan N, radius atom adalah Rn sama dengan N kuadrat A0. Pada keadaan N-1, radius atom hidrogennya Rn-1 sama dengan N-1 kuadrat dikali A0.
Sehingga perubahan radius atom hidrogen apabila elektronnya bertransisi dari keadaan N ke keadaan N-1 adalah delta R sama dengan harga mutlak dari R N-1 dikurangi Rn sama dengan N-1 kuadrat A0 min N kuadrat A0 sama dengan N kuadrat min 2N plus 1 dikali A0 dikurangi N kuadrat A0 sama dengan min 2N plus 1 dikali A0. Jadi delta R sama dengan 2N min 1 dikali A0. Nilai perubahan radius atom hidrogen sebanding dengan 2N min 1. Jawaban yang benar adalah A. Selanjutnya, mari kita bahas soal simak UI dengan indikator menganalisis diagram pita energi suatu unsur. Pada soal, ditunjukkan karakteristik sodium dalam pita energi. Kemudian, terdapat 4 buah pernyataan yang selanjutnya akan kita analisis apakah benar atau salah. Untuk pernyataan pertama, sodium merupakan konduktor yang baik. Pernyataan pertama adalah benar. Sodium merupakan konduktor yang baik karena elektron dari pita valensi dapat berpindah ke pita konduktor. Pita konduktor masih kosong dan dapat membentuk orbital S dan P. Untuk pernyataan nomor 2, elektron tidak dapat menempati pita tertinggi. Pernyataan ini salah. Elektron dapat berpindah ke pita tertinggi karena orbital 3s dan 2p saling overlapping dan pita konduksi masih kosong. Untuk pernyataan ketiga, pita energi tertingginya hanya terisi sebagian. Pernyataan ketiga ini benar. Pita tertinggi masih terisi sebagian. Untuk pernyataan nomor 4, celah pita energinya besar sehingga elektron dapat mengalir bebas. Pernyataan ini salah. Celah energi besar, elektron tidak dapat mengalir. Jadi, pernyataan yang benar adalah pernyataan pertama dan ketiga. Jawaban yang benar adalah B. Selanjutnya, mari kita bahas soal utul UGM dengan indikator menjelaskan mengenai penemuan unsur helium. Unsur helium pertama kali diketahui berada di matahari. Fakta itu didapat dari mana? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Bukti keberadaan helium pertama kali terpantau pada tanggal 18 Agustus tahun 1868. Berupa garis spektrum berwarna kuning cerah dengan panjang gelombang 587,49 nanometer yang berasal dari spektrum kromosfer matahari. Garis spektrum ini terdeteksi oleh astronom Prancis bernama Pierre Jules César Janssen pada saat gerhana matahari total di Guntur, India. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Fakta itu diketahui dari spektrum radiasi matahari.